Oke. Bagaimana cara untuk pemasang labelnya? Kita buka. Ini kita nyalakan dulu, ya. Tombol powernya di sini. Nyalakan, ya. Tunggu sampai dia ready. Sudah ready. Kita buka. Caranya dengan ini tekan kiri dan kanan ya. Ini ya. Kiri dengan tarik ke depan. Nah, bagian dalam sini. Nah, di sini. Ininya bagian untuk mengadjust penjepit labelnya. Jadi ini ditekan, tekan hijaunya dan digeser, ya. Nah, kita pasang dulu labelnya. Saya di sini menggunakan label thermal ukuran 100x150 ya. Di sini, oke, kita pasang, adjust, masukin, ya di sininya dimasukin, tutup dan pastikan dia melewati kedua penjepit ini ya, dari bawah. Terus sensor itu berada di tengah ya, melewati labelnya. Oke, kita pasang ya, kita lewatin satu lembar. Setelah itu kita tutup. Nah, tutupnya ini, tombol ini, stud ini harus ditarik ke depan ya, karena ini adalah penahannya. Stud ini ditahan ke depan, baru ditutup, ya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke settingannya dengan cara kita tekan dan tahan ya. Ini, ya. Selama 3 detik kita masuk ke pengaturan ya. Nah, ini caranya untuk geser-geser. Kita pilih yang printer setting, pilihnya pakai tombol ini. Terus kita jalankan aja widgetnya. Nah, di sini ya, printing speednya udah 4, kita normalkan aja semua, pilih normal. Terus yang ini pilihnya label with caps ya, label with caps. Terus pilihnya direct thermal ya. Itu posisi standarnya seperti ini. Ini posisi layarnya terbuka ya. Kita atur ke angka 15 pakai naik turun ya. Atur ke 15 dan kita kunci pakai tombol panel ke kanan. Oke, di save. Nah, ini yang penting. Oke, setelah itu kita keluar. Ya, exit. Nah, kita lanjut ke kalibrasi. Cara mengkalibrasi labelnya itu di belakang printer dekat bagian ini. Nah, ada tombol ini. Tombol ini ditekan, ditahan sebentar, maka dia akan masuk ke auto kalibrasi. Ya. Tekan. Tahan sebentar. Nah. Ini udah masuk ke auto sensingnya. Ya. Kita tunggu saja hasilnya. Setelah itu, kita tekan fit sekali. Fitnya ini. Nah, seharusnya dia sudah pas di batas robeknya. Kita lihat. Nah, ini sudah pas ya di batas robeknya. Nah, kita tekan fit sekali lagi. Oke. Pas. Ya, berarti printernya sudah siap. Oke, kita masuk ke browser kita. Di sini saya menggunakan Chrome. Ketik saja www.cab.de. Ya. Oke, masuk ke, kita pilih yang bahasa Inggris, masuk ke support and download ya, diklik dokumen software. Nah, pilih yang select marking, terus pilih label printers. Nah, kita di sini pilih yang Mac 1 Mac 2, masuk bagian driver, kita download drivernya. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Kita jalankan. Ya. Kita perbesar. Jalankan aplikasi instalasinya.
kita di sini next saja, pilih insert printer ya. Nah, portnya kita gunakan USB, kita pilih yang USB. Nah, di sini kita cabut USB kita dan colok kembali. Kita cabut, terus colok kembali. Nah, di sini kita jadikan default printernya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah selesai, drivernya sudah terinstall nih. Selanjutnya kita masuk ke device and printer, kita masuk ke drivernya ya, yang Mac 2. Klik kanan printer preference. Nah, di sini darknessnya 10. Di sini width dengan length-nya itu disesuaikan 100 dengan 152 ya. Width-nya 100, length-nya 152. Terus di masuk ke advanced setup. Pilih yang direct thermal. Nah, ini gap length-nya itu standarnya 3 ya. Nah, ini dinolkan. Sudah semua di apply saja dan di okekan. Terus kita masuk ke Tokopedia kita. Ya, cetak. Sini, pilihnya destinasinya ke Mac 2 ya, Mac 2 300. Terus more setting. User define, marginnya itu none. Scale-nya itu di custom di angka 120 ya. Kita coba cetak ya. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Semoga dapat membantu.